Show. The Comment. Episode 1000. Kita punya seorang pujangga cinta yang dengan petikan gitarnya dia bisa membuai wanita-wanita. Masa sih dia bisa buai aku? Wih, kita lihat ya di Torang Bicara Cinta. Tapi Nan, episode 1000 masa dia lagi, bosan lah. Baiklah, kita panggilkan ini dia, Limban. Kan harus ngomong sama nyanyi, Ege. Oh iya. Jangan limbat. Bener juga. Yang lain. Oke. Okay. Ya, Firza. Yo. Bicara cinta. Gak seru. Ganti dong. Ganti dong. Torang dan Firza bicara cinta. Sebenarnya ini bukan nyanyi ya. Apa? Ini bicara ya. Bicara. Oh, bicara. Tapi sikapnya itu bernada. Bernada. Oh, bernada. Sikapnya bernada. Iya, iya, betul-betul. Jadi, maju enjoy sendiri. The show. Oh, iya. Iya, iya. Iya, Tenang, bener sih kata lo, orang kocak banget. Parah ya. Kayak kan? Unik ya. Belum. Ini baru kekuatan 1%. Oh, ini kekuatan 1%. Kita lihat video yang pertama. Silakan. Hai The Comment, nama aku Dinda. Aku mau cerita. Cowok aku jadi berubah deh semenjak sering nonton The Comment. Dia jadi sering follow-follow Instagram cewek-cewek cantik, terus artis-artis cantik gitu. Terus dimodus-modusin deh, aku jadi sebel. Aku hancur. Intinya, kalian jangan pernah berbohong sama diri kalian sendiri. Karena diri kalian adalah segalanya bagi kalian. Jadi, saat diri kalian menjadi dewasa, berarti kalian udah gede. Aku hancur, ku terluka, namun engkaulah nafasku. Kau cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Dan ku beruntung sempat memilikimu. Dan ku beruntung sempat memilikimu. Ya, udah. Baiklah. Kita lihat videonya ini ya. Video kita lihat video kedua ya. Coba Firza tolong kasih quotes video ini nanti ya. Okay. Kita lihat. Mas Danang, Mas Darto, aku Sabrina. Gara-gara nonton The Comment, pacar aku jadi garing nih. Ngegombal gak lucu, plesetan gak lucu. Sebel deh. Gimana nih tanggung jawab? Perubahan penting memang. Wow. Keren. Tapi... Ini jadi kamera. Iya, asli. Bercanda boleh. Tapi ada saatnya, dan perubahan bercanda itu adalah salah satu perubahan orang. Waduh. Jadi intinya gini, intinya kalau bercanda jangan main-main. Jangan main-main. Silakan nikmati ini. Keren. Masih ada perasaan yang menentu di hati. Bila ingat sorot matamu yang kurasa berbeda. Oh, janganlah terjadi yang selalu ku takutkan. Beribu cara kan ku tempuh. Kapas putih.
ketiga kali ya langsung ya Firza buat quotes. Terima kasih loh ini. Video ketiga ya. Saya akan mempersembahkan ini untuk satu orang di sini. Iya, iya. Siapa dia? Boleh ya? Boleh. Nah. Ya itu ya. Itu. Maju, maju benar. Lebih romantis lagi dong. Lebih romantis gitu. Romantis lagi. Waduh. Hai. Wah. Enggak. Nangis. Ini bukan buat kamu kok. Loh. Gimana sih? Oke. Okay. Oh, tos. Oh, bukan. Ini bukan buat kamu, tapi ini buat hati kamu. Happy ya? Yeah, oke. Okay. Ini sebenarnya tentang kekaguman seorang Firza kepadanya. Oh. Jadi... Wah. Ya gitu, kalau bercanda atau serius jangan nanggung. Suruh pegang. Tarik dong, ke depan dong. Tarik dong, ke depan dulu, Firza. Iya. Wah, abis ini ada jadian nih, abis ini. Ayo, ke depan deh. Hey. Nangis dia. Wah, baru jadinya loh. Sini, depan sini. Lo mau ngapain? Muter. Ya, ajak muter. Gini. Ini bukan mau nembak kamu atau ini mau mengungkapkan perasaanku, bukan? Ini hanya rasa kagumku kepada orang yang sangat luar biasa di hatiku. Wow. Kamu jangan anggap mereka ini lawan atau musuh kamu, tapi anggap ini taman dan bunga-bunga cantik sekali. Hadap sini dong. Nangis dia. Kamu bisa. Salam rock. Bisa nggak kamu terima bunga ini, tapi benar-benar terima ya, jangan nggak terima. Kalau kamu terima, berarti kamu bagus. Sabar, kakak dia bisa lebih sabarin. Kamu mau? Ambil kalau kamu mau. Dia ngefans banget soalnya sama Firza. Kalau kamu gak mau, ya berarti gak apa-apa. Tapi kalau kamu mau, ya berarti kamu ada selalu di hatiku. Ayo, ambil apa enggak? Ambil enggak? Oh, tunggu. Kayaknya ada yang mau dibilang sama aku, kamu tuh jangan malu-malu dong. Kata hati aja dong. Kenapa kamu gak mau terima ini? Kayaknya berat banget gitu ini. Nang, yang sabar. Oh, panas gue. Gue tahu ini cobaan buat kita semua. Sabar. Ada di alam lain. Aku kagum sama Kak Firza, ngefans. Sama dong. Kak Firza itu orangnya baik. Sama. Suaranya juga bagus. Amin. Tapi... maaf banget Kak Firza. Mungkin bukan aku orangnya. Seriously? Langsung nyanyi. Sirna cocok. Sirna. Kau buat Sirna.
terlepas oleh waktu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis semua. Takkan ada yang kekal. Kau buat sinar sudahlah. Harapanku hidup. Ambil aja. Ya. Ambil, kamu bawa pulang dan kamu simpan baik-baik karena kalau disimpan berarti itu menjadi kenangan buat kamu dan jangan lupa makan 3 kali sehari. Biar sehat. Gila suruh makan 3 kali sehari. Udah. Kasih, silakan. Nah, beres dia. Ya, sehat. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Jangan putus ya. Oke. Dan baiklah, komentar ini juga sedikit ada pengumuman. Ya. Bahwa setelah episode 1000 ini The Comment lu sedih gitu sih lah. Iya yeah, iya. Kenapa sih jangan The Comment. Gitu, jadi setelah episode 1000 ini The Comment akan ada anggota baru. Bagian dari keluarga The Comment, Billy Pitorna. Jadi, kamu lulus. Kenapa? Iya, dong. Kamu kenapa? Gila. Dia nah. akan menjadi cleaning wow, service. Iya, Gak apa-apa. Kenapa? Soal kebersihan gila. Filosofinya apa? Filosofinya. Mau cleaning service, ya. Mau OB, mau apapun itu, yang penting kan kita keluarga. Ya. Wow. Ada apa sih kok ribut-ribut? Ada keluarga baru, udah Pak. Keluarga baru. Firza. Akhirnya dia jadi host ketiga kita loh. Hai Novi. Novi sini. Novi sebelah sana, Novi cantik. Ini sama aku. Berarti dengan ini saya bisa lebih sering. Outfit! Baiklah. Sekali lagi terima kasih atas episode ke-1000-nya. Terima kasih juga kepada Dut & Dut, tim yang sudah bekerja keras bersama kita. Terima kasih buat bintang tamu, termasuk Novi yang sudah membantu kita hari ini. Kalimat penutup. Intinya makmur. Itu kita semua akan menjalani hidup, ya kan? Pasti, kan? Pasti. Terima aja, Pak. Yang sabar. Jadi saat hidup itu, kita diambang kehancuran, atau diambang kesuksesan, iya. Maka hidup kita akan bahagia. Dan akan hancur, yang pasti. Ngerti gak? Dan intinya hidup aja udah, stay tuned and stay live, no drugs. Waduh.